I wanna see it all brighter. I should learn to let it go. I know I've never been a fighter. Let me know how I can grow. And if I seem to get closer, it's all getting out of hand. I have this never-ending screaming, always going in my head. We're on our own. Everything's an act. All so alone. Stuck on dial tone. We're on our own. Everything's an act. All so alone. Let me just go. Menantikan Wuling Victory di Indonesia, mobil MPV mewah harga terjangkau. Di Indonesia, Wuling Motors memiliki dua model MPV, Multi-Purpose Vehicle, yaitu Convero dan Cortez, padahal jenama asal China itu memiliki banyak produk di segmen tersebut, salah satunya Wuling Victory. Saik General Motor Wuling, SGMW, resmi meluncurkan Wuling Victory pada 2022. Mobil MPV seharga Rp250 jutaan tersebut awalnya hanya dipasarkan di China, hadir dengan desain elegan dan dimensi yang besar. I have this never-ending riot, always marching in my head. We're on our own, everything's an act. Dimensi panjangnya mencapai 4,8 meter, lebar 1,8 meter, tinggi 1,7 meter. Wajahnya sekilas mirip almas. Namun desain grill trapesiumnya lebih besar, kap mesinnya pun cukup panjang dengan lampu LED yang sipit. Struktur sasisnya yang kokoh didapat dari pencampuran baja berkekuatan tinggi, dengan komposisi 61%. Bagian depan dan belakang frame dibekali aluminium alloy yang dapat meredam energi saat terjadi benturan hebat. Let me just go. We're on our own. An act, all so alone. Stuck on dial tone. We're on our own. Everything's an act. Fitur keselamatannya meliputi Electronic Stability Control Program, ESP, Advanced Driver Assistance System, ADAS, pengereman didukung ABS, EBD, dan lain-lain. Desainnya terlihat mewah, dengan memadukan warna krem dan hitam pada door trim, dashboard, hingga konsol tengah. Bentuk dashboard cukup minimalis dengan kisi-kisi AC yang tipis di kanan, tengah dan kiri. Untuk sistem hiburannya terdapat head unit model floating, terdapat panoramic sunroof berukuran besar, kunci pintar, dan lain-lain. Mobil tersebut juga dilengkapi segudang fitur canggih, mengandalkan mesin bensin 1500 cm3 turbo dengan dua tenaga berbeda. Meski desain dan spesifikasinya cukup menggoda, namun sampai saat ini mobil MPV 3 baris tersebut tidak kunjung dijual di Indonesia. Brand dan Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani mengatakan, SGMW adalah perusahaan otomotif terbesar di China, dan banyak produk yang dimilikinya, namun banyak pertimbangan untuk masuk RI. Wuling Victory seharusnya di atas Cortez, kelasnya, tapi itu bisa kami jadikan bahan pertimbangan, selanjutnya, dan ketika kita ingin meluncurkan produk, kita akan lihat sebenarnya kebutuhan konsumen seperti apa, ujar Dian saat live TikTok bersama 100KPJ, Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023. Produsen mobil asal negeri tirai bambu itu memiliki prinsip, bahwa produk yang dijualnya di Indonesia sudah diproduksi secara lokal, sehingga butuh pertimbangan matang sebelum Victory dirilis, karena melihat penerimaan pasar. Betul, betul gitu, produk-produk yang dijual di Indonesia, pasti kita usahakan diproduksi lokal di Cikarang, jadi memang enggak langsung begitu saja yang ada di kantor pusat langsung kita bawa ke sini. Banyak penyesuaian mendengar kebutuhan masyarakat Indonesia, tuturnya. We're on our own, everything.
lines and act all so alone. Stuck on dial tone. Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune!